Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sasamia Murid Channel. Kali ini teman-teman ya, di sore hari ini saya lagi lagi jalan-jalan sore teman-teman ya. Di sini saya jalan-jalan, ya nggak jauh sih, masih di sekitar rumah ya teman-teman ya. Biasa kalau libur nggak kerja kan selalu jalan-jalan. Nah, biar jalan-jalannya bermanfaat sambil ngevlog teman-teman ya. Nah, kali ini kebetulan saya lewat sini ya teman-teman ya. Ini ada satu tempat ini sediakan kayak tempat bersantai ya, ada masjid ya, terus banyak pohon-pohonnya ya, kayak gini ya teman-teman ya, banyak pohon-pohonnya gini ya. Ada kalau yang mau datang pakai skuter juga bisa ya, ada jalannya tuh yang merah-merah teman-teman ya, ini jalan buat skuter teman-teman ya. Dan sini juga banyak pohon-pohonnya ya, pohon-pohonnya gede-gede teman-teman ya, lihat tuh pohon-pohonnya. Suasananya pokoknya asri banget, sejuk teman-teman, dijamin bikin ngantuk, soalnya kan anginnya semilir banget teman-teman ya. Lihat suara anginnya ya, anginnya kenceng. Nah, di belakang saya ini jalan ya, kayak jalan tol teman-teman ya. Ini kita jalan, terus kesananya lagi, lebih sana lagi itu ada mall ya teman-teman ya, itu yang itu jadi mall ya, deket mall juga ya. Di sampingnya mall tuh pelabuhan teman-teman ya, tempat sandarnya kapal-kapal pesiar teman-teman ya. Ini kapal pesiar sandarnya di sebelah sini. Nah, ini tempat ini sering dikunjungi sama orang-orang ya, soalnya orang yang pada jalan-jalan bawa anjing itu ya, kayak gitu ya. Ini jalan-jalan sore bawa anjing teman-teman ya. Soalnya kan di sini banyak kursi-kursi kayak gini teman-teman ya, ini kursi yang buat duduk kayak gini ya, banyak tuh. Sebelah sana juga banyak ya, tiap samping-samping tuh ada kursi-kursinya teman-teman. Nah, di samping ada tempat buat berduduk pria bersantai ya. Nah, di sini ada juga tempat untuk mengalihkan bakat teman-teman ya. Tempat untuk mengalihkan bakat kayak yang suka bermain skibut ya. Di sini disediakan juga teman-teman ya. Nih, itu tempatnya sebelah sana ya teman-teman ya. Di samping itu juga ini lokasinya tuh di pusat kota ya teman-teman ya. Jadi buat bersantai enak, bisa kita ngeliat-liat orang jalan, ngeliat apa ya. Di samping itu juga di sekitar itu juga ada hotel bintang 5 nya juga ya, itu yang namanya AC Hotel yang bulat itu teman-teman ya. Bulat itu hotel bintang 5. Jadi jalan-jalan di sini itu enak pokoknya, tempatnya sejuk, semilir ya teman-teman ya, pemandangannya juga bagus gitu. Pokoknya nggak membosankan lah, bisa ngeliat turis keluar masuk ya, ada yang masuk hotel, masuk luar hotel, ada yang lagi jalan-jalan bawa anjing orang sini ya, ada juga yang lagi santai-santai duduk ya. Ini juga ada taman-taman yang buat bermain anjingnya juga ya tentunya, itu kayak orang itu tuh ya, itu lagi ngajak anjing bermain ya. Di sana juga ada ya yang sebelah sana juga ada teman-teman. Yang mempunyai bakat kayak bisa skibu juga bisa sediakan tempatnya teman-teman ya di sini ya. Nah, yuk kita lihat coba sana sebentar teman-teman ya, gimana orang yang bermain itu skibut ya. Kita lanjut ke sana teman-teman, yuk jalan. Ini pohon palem teman-teman ya, pohon palemnya. Juga ada pohonnya, rindang banget teman-teman ya, pokoknya sejuk. Ada rumah-rumah tua juga sini ya.
jalan-jalan, yang mau duduk-duduk, mau santai-santai, ada juga teman-teman. Pokoknya santai di sini. Kita lihat orang-orang yang lagi main itu, teman-teman. Panas hari yang agak teduh ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman tempatnya ya. Nah, ini di sini itu yang pada pemain speedboat ya. Sedikit kau telah ini ada yang kita lihat dari sini teman ya, lihat dari agak deketan sama Madrid aja selisih 1 jam ya teman ya, masih apa namanya, masih duluan Madrid ya. Nah, kalau sama Indonesia seperti 7 jam memang ya. Kita lihat dari sana teman ya. Thank you.
depannya si hotel ini teman ya. Tempat masuknya si hotel teman ya. Nah, persis di pelatarannya ini di depannya si hotel ada ajang bakat sini teman ya. Tempatnya lumayan bagus teman-teman. Ini kalau saya pakai skuter, tapi kalau udah punya pakai skuter lewat sini teman-teman. Kalau saya kan sebelah sana, lewat dari sana. Lewat sini. Kita lihat tadi ini mau beraktivasi. Kebetulan di sini juga ada tempat bisnya teman-teman, nggak apa halte bisnya ya. Kalau yang dari jauh mau main sini, apa namanya yang rumahnya jauh-jauh orang sini pakai bisnya teman-teman. Persis itu yang ada bis berhenti ya, ada haltenya di situ teman-teman. Di dalam kota tapi yang gandeng. Yang gandeng teman-teman ya. Yang gandeng. Kapak aja yang digandeng, itu juga gandeng. Nah, lihat lagi. Wah, mau jatuh teman-teman. Namanya dunia sore yang jalan santai sambil apa namanya sambil ngobrol sambil lihat orang main ibu. Kehidupan di luar negeri ini teman ya, masuk di daerah ini apa namanya di wilayah Eropa tuh pemerintah menyediakan fasilitas ya teman ya. Jadi bakat-bakat mereka tersalurkan. Ada kalau yang suka bola juga di apa disediakan khusus, ada lapangan bolanya juga, ada sekolahnya juga teman. Semuanya tuh di apa namanya sama pemerintah teman ya. Yang penting kita ada kemauan ya. Kalau kita punya bakat ada kemauan, insya Allah jadi kalau di sini teman ya. Nah ini yang biru itu bus antar kota ya teman-teman ya. Ini yang warnanya biru, nah global. Kotanya pasti. Kita nonton lagi. Pada pemain skidut teman-teman. Juga yang lagi mainan teman-teman ya, ini belajar latihan. Ini ada yang lagi bermain sepeda juga teman-teman ya, itu yang pakai sepeda ya di sana.
hobi ya teman-teman ya. Yang hobinya main skateboard bisa bermain skateboard sini tak. Nah tadi saya di sebelah sana teman-teman ya. Sedang lihat ya teman-teman ya, ini tempatnya teman-teman ya. Nah, ini orang pada bermain skateboard teman-teman ya. Ada yang habis dari pantai juga teman-teman ya. Banyak kita kan habis dari pantai teman-teman ya. Nah untuk apa namanya, yang pengen bermain kayak gini ini bisa belajar teman-teman ya. Oh, ini apa, pemandangannya menyenangkan teman-teman ya, bisa belajar. Oh, wah mantap. Sambil jalan-jalan sambil lihat orang bermain skateboard teman-teman. Nah begitulah tempatnya teman-teman ya. Nah, untuk kali ini teman-teman videonya cukup sampai sini dulu ya teman-teman ya. Lain kali, lain waktu saya bikin video baru-baru, yang baru-baru ya, bikin video lainnya lah. Nah, video kali ini ya cukup sampai sini dulu teman-teman ya. Lanjut di video berikutnya teman-teman. Ya udah dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.